Hai Biris, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Nora Nindi. Nah, di video kali ini aku akan memberikan tutorial untuk look yang soft glam. Ini tuh coklat, bronzy, very delicious. Dan cocok banget untuk kalau kalian misalnya mau pergi ke acara-acara nanti setelah situasi chaos ini selesai ya. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe ke channel aku untuk dapetin tutorial-tutorial makeup selanjutnya dan juga berbagai konten yang menarik tentunya. Tanpa berlama-lama lagi, let's jump into the video. Untuk makeup kali ini, karena kita mau bikin soft glam look, jadi hari ini aku akan makeup matanya dulu sebelum aku ke complexion atau foundation. Kenapa? Karena kemungkinan glitter-glitter yang kita pakai kan akan jatuh ya ke wajah atau ke pipi. Nah, kalau kita udah pakai foundation itu akan jauh lebih sulit dibersihin. Jadi untuk hari ini kita akan mulai dari mata dulu, baru nanti ke kulit wajah. Untuk eyeshadow-nya, hari ini aku akan menggunakan palette dari Tati Beauty. Untuk memulai makeup mata, maka kita harus menggunakan primer atau concealer untuk kelopak mata. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan primer, biar warnanya jadi lebih keluar gitu. Jadi kita meng-cancel warna kelopak mata kita, misalnya warnanya itu gelap. Kalau menggunakan si concealer ini, aku pakai dari Maybelline Instant Age Rewind yang eraser. Setelah diratain pakai jari, harus langsung diset pakai bedak supaya ya concealernya itu nggak crease di lipatan-lipatan mata. Aku biasanya pakai bedak tabur. Kalau ini aku pakai dari Coty Airspun yang loose face powder. Setelah diset pakai bedak, kita lanjut ke eyeshadow-nya. Untuk eyeshadow sendiri, pertama-tama akan menggunakan warna transition. Warna transition itu apa? Adalah warna yang bagian terluar dari kelopak mata. Dia yang akan memperhalus jika kita ingin menggunakan warna yang lebih gelap di bagian dalam kelopak mata. Jadi supaya warnanya itu ada gradasinya, nggak langsung dari gelap ke terang seperti itu. Untuk penggunaan transition shade bagi mata yang sipit atau hooded eyes, itu dia berada di atas kelopak mata kita yang sebenarnya. Jadi kalau aku di sini itu yang sebelah sini. Kali ini aku akan menggunakan Hello Eyes. Hello Eyes adalah sebuah teknik penggunaan eyeshadow di mana di bagian tengah ini biasanya dia memiliki warna yang lebih terang. Jadi di bagian tengahnya itu nanti akan lebih pop out warnanya dibandingkan bagian luar dan bagian dalam mata. Nah, untuk kali ini aku akan menggunakan shade Ritual Matte. Kalian nonton ini gak sih, Money Heist atau La Casa de Papel? Gila, itu film keren banget. Dan itu tuh ceritanya tentang sekelompok kriminal gitu. Jadi mereka mau ngerampok. Jadi si kelompok orang ini dikoordinir sama satu orang yang namanya yang dipanggil Profesor alias Salva alias Sergio. Nah, mereka ini punya kayak tujuan pribadi untuk melakukan heist ini gitu. Jadi banyak banget drama-dramanya di dalam filmnya. Terus kayak ada drama percintaan, ada drama keluarga gitu. Terus bagusnya itu kayak ada tegangnya, tapi ada keselnya, bodohnya tuh bagus banget. Itu aku udah sering lihat sih di kayak rekomendasi orang-orang, tapi kayak aku nggak seriusin gitu. Terus akhirnya aku sampai tadi malam tuh jam 3 malam bener-bener nyelesain si Money Heist ini. Dan aku rekomendasiin kalian banget untuk nonton ini. Rate-nya itu 5/5 gitu. Kayak aku rekomendasiin banget kalau kalian misalnya suka tentang film tentang kriminal atau bahkan tentang romantis pun, ini tuh masih relate banget ke kalian. Sinematiknya bagus, actingnya bagus, apalagi si Profesornya itu udah charming ya, karismatik banget.
terus pinter banget, selalu berada pikirannya tuh kayak 3-5 langkah dibandingkan orang-orang lain gitu. Dan dia bisa merangkul semua orang kriminal untuk berada di sisinya dia gitu. Jadi itu persuasifnya tuh hebat banget, strategik banget. Jadi kalau aku sendiri favoritnya adalah Profesor. Kalau kalian udah nonton belum, atau misalnya kalian punya rekomendasi series Netflix lainnya kalian suka banget, please rekomendasiin di bawah. Karena aku sudah kehabisan series yang aku suka, jadi aku butuh asupan series yang baru. Setelah aku udah cukup puas dengan warnanya, di nih seperti yang kalian lihat, ini tuh warna gelapnya ada di bagian luar dan bagian dalam mata. Nah, pastikan juga kalau misalnya kalian matanya itu sipit atau hooded eyes, ketika kalian buka mata, itu warnanya tetap kelihatan gitu. Jadi, usahakan dia emang jadinya lebih tinggi gitu dibanding lipatan mata. Karena kalau misalnya terlalu rendah, misalnya di dalam kelopak mata aja, itu ketika buka mata, warnanya nggak kelihatan. Jadi, itu salah satu tips dari aku. Selanjutnya, membersihkan bagian tengah matanya tadi supaya warna di tengahnya itu lebih kelihatan. Atau misalnya kalian udah nonton Money Heist, ada pendapat atau misalnya tentang episode terakhir itu yang Lisbon, aku jadi spoiler, pokoknya kalian nonton aja. Tapi kalau misalnya kalian udah nonton, please komen di bawah episode terakhir di season 4, kok malah yang ngumpul gitu loh. Kayaknya sih yang series 5 akan jauh lebih menegangkan. Oke, setelah dikasih concealer di bagian tengah matanya, sekarang bagian glitter. Nah, untuk glitternya sendiri, aku menggunakan shade Soothe yang glitter. Untuk di bagian tengahnya yang tadi kita udah pakai concealer. Terus untuk biar tengahnya ini jadi lebih pop up lagi, aku kasih yang Aura glitter sedikit aja di bagian tengah. Gak apa-apa masih agak berantakan, nanti kita akan rapihin. Kita akan kembali lagi ke step sebelumnya untuk ngeblend lagi antara warna matte dan warna glitter. Aku balik lagi ke warna Ritual yang matte. Selanjutnya, aku akan ngeblend si bagian terluar dari matanya itu pakai transition color tadi yang kita pakai pertama. Selanjutnya, setelah puas dengan eyeshadow-nya, kita lanjut ke eyeliner. Nah, untuk eyeliner-nya sendiri, aku pakai dari Maybelline yang Hyper Impact Liner. Eyelinernya sendiri udah selesai, jadi aku akan kembali setelah pakai bulu mata dan juga nyelesain di mata satunya lagi. So, stay tuned. Nah, untuk makeup matanya udah kayak 70%. Sekarang aku akan ngebersihin menggunakan tisu basah atau face wipes gitu, kayak makeup remover, tisu, untuk ngebersihin dan juga ngerapiin bagian edges dari eyeshadow kita tadi. Nah, setelah aku bersihin, sekarang aku akan menggunakan alis. Untuk alisnya sendiri, aku akan menggunakan Anastasia Beverly Hills yang Deep Brow Pomade, shade-nya shade caramel. Nah, setelah menggunakan alis tadi, aku akan ngebersihin bagian bawahnya menggunakan concealer tadi. Nah, setelah menggunakan concealer, aku akan menggunakan Aura yang sequin untuk nge-highlight di brow bone aku. Nah, untuk matanya udah selesai hampir 70%. Nah, sekarang aku akan lanjut ke complexion-nya. Nah, untuk complexion-nya sendiri, aku akan menggunakan primer dari Studio Tropic yang Flawless Priming Water.
Nah, setelah menggunakan Studio Tropic tadi, aku lanjut menggunakan Smashbox yang Photo Finish Foundation Primer. Nah, setelah menggunakan si primer tadi, aku akan lanjut ke foundation. Untuk foundationnya sendiri, aku akan menggunakan dari Makeup Forever. Ini yang Ultra HD Invisible Cover Foundation, kalau aku shade Y245. Ini merupakan salah satu holy grail aku untuk high-end foundation, karena coveragenya tinggi, tapi hasilnya nggak cakey ketika di ketika udah sore gitu ya, udah misalnya kita berminyak, malah dia itu hasilnya jadi makin natural dan juga makin ngeblend gitu sama wajah. Biasanya kan kalau misalnya untuk foundation, kalau udah sore atau udah lama kita pakai, dia jadi cakey, misalnya di hidung atau di lipatan-lipatan di wajah gitu ya, misalnya kayak smile line, kayak gitu-gitu. Nah, kalau ini tuh enggak sama sekali, malah dianya makin flawless dan makin glowy gitu. Aku rekomendasiin banget. Nah, untuk concealernya tadi, aku masih menggunakan si Maybelline-nya tadi. Nah, setelah aku menggunakan concealer, aku akan mengkontur wajah. Untuk kontur wajahnya sendiri, aku menggunakan LA Girl yang Pro Conceal, ini yang shade Toast. Setelah kita tadi menggunakan kontur, abis itu aku akan ngeset wajah. Nah, untuk ngeset wajahnya masih menggunakan bedak tabur dari Coty Expand. Setelah aku menggunakan blush on, sebelum aku lanjut ke highlighter, aku akan menyelesaikan bagian matanya dulu. Nah, aku akan memberikan eyeshadow mirip seperti yang bagian lopak mata ke bagian bawah mata. Aku akan menggunakan shade Soothe yang matte ke bagian bawah, tapi jangan terlalu ke dalam karena itu malah akan menutup mata, terutama kalau kalian punya mata yang kecil. Nah, selanjutnya itu adalah bagian inner corner. Untuk inner corner-nya sendiri, aku akan menggunakan shade metallic yang Aura supaya matanya jadi lebih terbuka. Nah, untuk bagian dalam matanya sendiri, aku pakai jari kelingking aja. Ya, mantep banget. Nah, udah selesai untuk mata. Hasilnya kayak gini. Bener-bener kayak glam look banget. Soft glam look. Dan ini tuh bener-bener kalau misalnya kalian punya event, itu tuh kalian akan stand out banget gitu. Nah, selanjutnya untuk finishing makeupnya, aku akan menggunakan highlighter. Untuk highlighternya sendiri, aku akan menggunakan highlighter dari SK yang shade Mykonos. Nah, last but not least, itu aku akan menggunakan lipstick yang dari Sassy Liquid Lip. Nah, aku tuh beli ini waktu itu di Thailand, waktu aku visit ke sana. Kebetulan waktu itu ada kerjaan di sana. Nah, aku beli ini tuh di drugstore-nya mereka. Cuman aku nggak tahu ini tuh udah ada di Indonesia atau nggak. Tapi alternatifnya bisa kalian pakai lipstick kalian atau liquid lipstick kalian yang warnanya nude. Dengan selesainya pakai lipstick tadi, that's it for today's makeup. I really love this look dan aku
bener-bener rekomendasiin look ini ke kalian kalau misalnya kalian pengen look yang soft glam gitu buat acara-acara, dan misalnya pandemi ini selesai dan kalian mau pergi gitu ya, mau ada acara, aku rekomendasiin banget untuk kalian coba. Atau misalnya kalian mau main make up dan ningkatin skill kalian untuk make up, bisa banget untuk coba look ini. That's it for today's makeup. Jangan lupa kalau misalnya kalian suka video ini dan suka tutorial ini, please please like this video and comment di bawah apa video atau review atau makeup yang aku bisa lakuin ke depannya. So, thank you so much for watching. Aku harap video ini dapat menghibur teman-teman semua di tengah kondisi yang sekarang ini. Dan aku juga berharap kalau kalian untuk selalu sehat dan juga selalu dikelilingi oleh orang-orang yang kalian sayangi. Thank you so much for watching. Bye!